Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala umuri dunia matin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Perkenalkan, saya Faiza Raida Asabira dari kelas 6 Madinah akan menyampaikan materi kultum tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan. Apakah kalian tahu keutamaan-keutamaan itu? Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memiliki 7 keutamaan, di antara lain yaitu 1. Malam Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. 2. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 3. Malam Lailatul Qadar penuh dengan keberkahan. 4. Pada malam itu turunnya malaikat-malaikat. 5. Malam yang penuh dengan keselamatan. 6. Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir tahunan. 7. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi, mari kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini supaya kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.